Alhamdulillah, meskipun puasa bukan jadi halangan untuk kerja ya. Soalnya kalau nggak kerja, ya nggak gajian. Ini dipaskan dulu posisinya biar nggak menceng lagi kayak tadi. Dipaskan dulu ya. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meninggal renyong, gue Pindita Sari, mau jelajah perang apa kurang kebenak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan hidup. Amin, 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 amin. Jadi, alhamdulillah, di sore hari ini, kegiatan aku sebenarnya gak ngapa-ngapain ya, tapi aku nyari kegiatan sendiri. Ini agak sedikit. Aduh. Ini tuh macet ya, teman-teman. Kipas anginnya tuh konslet. Ini gak bisa dicopot, dulu bisa dicopot, tapi gak tahu kenapa ini kok bisa jadi gini ya sekarang gitu. Jadi kayak, aduh, apa aku harus ngambil kuping? Bentar-bentar. Alhamdulillah, meskipun puasa bukan jadi halangan untuk bekerja ya. Soalnya kalau nggak kerja, ya nggak gajian. Ini OP-nya kegedean apa gimana ya, teman-teman? Aduh. Susah ini. Jadi ini tuh nggak bisa dicopot depan belakang. Jadi aku agak sedikit kikuk mau nyopotnya. Jadi nanti ngelapnya ya sedapetnya aja. Coba aku nyari ini yang kecil ya. Nih ada yang kecil. Ini siapa tahu bisa buat nyopot. Soalnya ini murnya itu menceng loh. Jadi nggak pas sama si kipas anginnya. Jadi ininya nggak pas sama baling-baling kipas angin nih, jadi susah mau dicopot. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa ya. Oh bisa, bisa. Masya Allah bisa. Bisa ya. Bisa ya. Pelan-pelan. Aduh, keras. Alhamdulillah kena. Nah, ini maksudnya tuh aku mau nyopot ininya loh. Jadi ini tuh kan lubangnya ini nggak pas sama ininya. Jadi kayak menceng-menceng gitu. Akhirnya tidak bisa dicopot pakai tangan biasa. Dan ini aku mau semprot-semprot dulu pakai 3M itu. Ini kan berminyak sekali ya teman-teman ya. Tuh. Aku semprot-semprot gini ya, rontok sama minyaknya tuh. Ini juga. Aku taruh di sini ya, biar dia rontok minyaknya. Karena nanti mau masih nyuci-nyuci lap apa gitu ya. Jadi takutnya kesiram-siram kan neman-neman cairan nih. Ini mau tak semprot juga. Nih, berminyak di sininya. Sebenarnya kalau mau tiduran bisa sih, cuma daripada aku nggak ngapa-ngapain ya. Ya udah aku pakai buat nyuci ini. Kipas angin. Ini biasanya aku diamkan dulu beberapa menit biar rontok tuh minyaknya. Ini tuh beneran aku nggak tahu nyopotnya gimana yang bagian depan, makanya aku diam kayak gini aja, lap sebersihnya aja.
Kalau ada yang tahu gimana cara nyopotnya, kasih tahu aku ya. Soalnya aku cuma bisa nyopot yang belakang aja sih. Nah, aku diamkan dulu biar rontok. Nih. Kotornya bukan main ini sih. Ini kan kayak semacam murmurnya tuh banyak sekali di sini aku copotin. Aku taruh sini dulu. Ini kayaknya udah agak sedikit mendingan rontok ya. Ini catnya pada ngelewer-ngelewer ke sini. Ini cairannya tuh bikin lantai bersih ya. Karena lantai aku juga berminyak. Jadi kalau buat ini bersih. Tuh. Jadi kayak langsung rontok minyaknya dilap itu kepenak ya. Tadi ada telepon. Cuma pas itu aku matikan kamera jadi kalian gak tahu ya. Nanti temennya mbahku itu kesini. Tadi nanya, kamu di rumah punya nanku enggak gitu kan. Nanku laku. Duh, ini bajunya tebel-tebleh. Ini yang bagian sini nih. Ini tuh aku nggak bisa nyopotnya dari mana nyopotnya. Makanya aku lap sebisanya aku aja lah. Nggak perlu maksa nanti malah rusak barangnya majikan. Yang minimal kan nggak begitu berminyak. Ini lapet aku cek dulu ya. Udah agak mendingan lah, nggak kotor banget. Ini tuh kotornya bukan debu tapi minyak, soalnya kipas angin ini tuh dipakai di dapur kalau musim panas di Taiwan. Itu panasnya mbuh teman-teman, jadi apa ya, kalau masak itu harus nyalain kipas angin. Kalau dingin-dingin banget, kalau panas-panas banget, wis pokoknya ini nih penak di Indonesia lah. Kalau di Indonesia hujan panas gitu ya. Kalau di sini musim panas, musim dingin, hujan barang lah, habis macam-macam. Kalau buat ngelap sampai detail gitu wis angel. Soalnya susah sih, nggak bisa dicopot. Tapi minimal mandan rupa kipas angin ya. Wis lah. Ini tak bilas. Tuh lantainya ireng. Lantainya hitam. Ini paling bisa itu pakai itu loh, apa? Cotton bud itu yang buat telinga. Ini di resei satu-satu. Kalau nggak gitu ya bisa. Ini tinggal nyuci ini nih. Kalau ini sih gampang ya, soalnya bisa dicopot.
ini cuci lagi pakai sabun cuci piring. Ini semuanya ada dua ya teman-teman, itu buat cuci piring ya. Sekarang tinggal dipasang. Ini dipaskan dulu posisinya biar gak menceng lagi kayak tadi. Aduh. Mana ini bolongan, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini wis pas ya guys ya. Wis pas. Ininya kan sudah pas ya. Sekarang tinggal ngepasin yang ini. Ini tuh ada skrupnya beberapa bagian. Jadi aku pasang di bagian sini dulu. Dipaskan dulu ya, terus puter, pasang lagi. Nah, lumayan kayak baru lah ya, meskipun nggak bersih-bersih banget karena memang udah lengket banget minyaknya dan akunya kurang begitu telaten. Nah, untungnya tuh ini nggak jatuh ya karena ada magnetnya. Jadi lebih mempermudah pekerjaan aku. Jatuh. Masih dua lagi.
kasih satu lagi. Jadi meskipun perempuan itu juga harus bisa segalanya ya, pekerjaan apa-apa itu harus bisa. Jadi kalau misalnya di rumah lagi nggak ada bojone, itu bisa semuanya dikerjain sendiri. Lumayan bersih ya, alhamdulillah. Tapi sayang ininya ini ya, setiap ininya tuh kayak kotor, susah dibersihkan karena memang aku nggak bisa nyopot. Jadi mohon maklum ya. Jadi meskipun nggak baru banget gitulah, tapi mendingan lah. Lantainya kotor. Ini soalnya bawahnya itu kayak apa gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya. Aku mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.